Yo friends, welcome back to Friends Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Mamen, istirahat dulu sebentar dari unboxing statue yang gede-gede, yang mahal-mahal. Kita istirahat dulu friends. Apalagi sebentar lagi kita bakalan liburan. Daripada kemana-mana penuh macet, paling enak lebih hakiki di rumah aja sambil kita ngerakit ini men. Yes, seri terbaru dari Kyokai Senki, mamen. Memang Bandai itu selalu paling cepat dan terdepan, friends. Animenya baru tayang, kalian wajib nonton. Seru lah, ala-ala war robot gitu, friends. Dimana robot-robot yang keren-keren, gue yakin kalian pasti suka. Nah, gue udah beli 3, friends. HG aja, supaya lebih murah dan rakitnya lebih happy. Ini ada yang seri Boomerang. Kemudian ini, friends, si seri Byakuchi. Dan toko utamanya ini nih yang paling gue suka, seri si Kenbu-nya. Apalagi ya, sebentar lagi friends, tanggal 27 Desember sampai 2 Januari 2022 akan ada event serunya Bandai Hobby Pop-up Online di Tokopedia dengan seller resminya adalah Multi Toys. Jangan sampai kelewatan karena banyak promo-promo yang menarik dan of course akan banyak eksklusif itemnya termasuk ini friends. Yes, kita bakalan ngerakit tiga-tiganya. Yes, waktu luang, gak ada kerjaan, di rumah aja, liburan, paling hakiki ngerakit tiga-tiganya friends. Dimulai dari ini dulu deh. Ini dulu friends. Si Boomerangnya. Langsung kita unboxing. Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Wow man, boxnya keren banget. Ada logo Bandainya, warna biru friends. Dalamnya, of course, karena ini mockit. Seperti biasa, pasti ada manual booknya. Wow, step-stepnya nggak begitu banyak. Cuman 4 lembar. Udah gitu, dalamnya, nah. Wih, satu plastik, dua plastik, tiga, empat plastik aja, friends. Harusnya sih ini setengah jam sampai sejam selesai lah. Gua bakalan time lapse supaya kalian bisa langsung lihat hasil akhirnya. Wih, wow, Bandai itu beda, friends. Kelas plastiknya itu ya, gak ada lawan lah. Jadi kalian jangan beli yang bootleg atau beli yang KW, jangan friends. Karena dia tuh plastiknya gampang patah, ngerakitnya juga nggak enjoy. Kalau Bandai, ngerakitnya itu udah paling enjoy friends. Ini kepalanya friends, keren banget. Dia ada artikulasinya. Nah, kemudian ini senjatanya, machine gunnya. Wow. Hai, langsung aja bodinya friends. Yang ini dia colok ke bawah sini. Nah, ya kan? Jadi emang ini Boomerang, bodinya itu unik friends. Udah gitu kakinya colok. Karena dia HG ya, jadi memang nggak begitu detail. Tapi oke lah, kesan animenya itu berasa banget friends. Ah. Wow, lihat. Wih, kita bisa ganti ini cabut. Kita ganti pakai yang versi ini, friends. Wih, yes. Selalu menyenangkan kalau kita ngerakit mockit, friends. Apalagi ini Kyodai Senki animenya itu lagi ongoing. Kalian wajib tonton karena mockitnya ini racun banget, friends. Dari Bandai, pas ngerakitnya memberikan nuansa yang berbeda, experience yang berbeda. Beda sama pendahulunya, friends. Robot-robot Gundam yang ini si Senki ini rada beda, unik, friends. Ya, kita lanjut ke ini dia, boga lakonya si Kenbu. Pilotnya, aduh, lupa namanya, friends. Sama ada kayak semacam petnya. HG juga, jangan sampai kelewatan Bandai Hobby Pop-up
online tanggal 27 Desember sampai 2 Januari 2022. Multi Toys eksklusif hanya di Tokopedia. Promonya menarik dan of course banyak item-item yang eksklusifnya. Oke, okay? Bandai Hobby Pop-up Online Friends. Jangan lupa tuh, pantengin. Ya, jangan sampai kehabisan. Wah, sekarang kita rakit si Boga Lakonnya. Sama friends, ini HG. Dia itu kan warnanya putih sama merah. Kemudian ada aksen dari kuning-kuningnya, men. Ya. Thank you so much buat Multi Toys, seller di Indonesia yang paling top, lengkap. Distributor utama Bandai, semua lini ada, friends. Oh my god, ini keren banget, friends. Yes, lihat badannya, kemudian kita tinggal tempel tangannya. Ingat ya, ini ngerakitnya gampang, friends. Menyenangkan, jadi cocok buat kita mau ngasih ke anak kita, keponakan kita, adik kita. Ini pas, harganya nggak begitu mahal, eksklusif lagi. Kemudian kepalanya, ini dia. Dengan konsep barunya, tapi tetap keren sih. Tuh, putih, merah, kemudian ada warna kuningnya sebagai aksennya. Oh, pinggangnya dulu, friends. Nah, ini dia. Colok sini. Oke. Okay. Enak ya, kalau Bandai itu dia ngepas banget, friends. Presisi, kemudian plastiknya itu bagus. Kakinya, satu lagi. Nggak lupa, backpacknya dong, tempat dia nyimpen senjata-senjatanya. Kita tinggal rakit yang ini, friends. Byakuchi. Nggak kerasa udah hampir malam, tapi tetap semangat karena ini ngerakitnya have fun banget, friends. So, let's go. Yes, gue berharap nextnya Bandai keluarin versi yang MG, friends, supaya lebih detail dan lebih keren. Yang biru ini ya, gua rasa jauh lebih keren, jauh lebih menantang rakitnya, dan struktur badannya itu lebih keren aja sih, friends, daripada yang dua sebelumnya. Pinggangnya, oke, kemudian tangannya, bagus ya. Ini model-model robot kekinian gitu, friends. Nah, and then kakinya, lihat. Kakinya itu konsepnya semuanya unik, friends. Kayak gini nih. Beda dengan robot-robot pada umumnya. Dan terakhir, tinggal backpacknya. Kita dikasih juga, friends. Selalu menyenangkan ngerakit Mokit. Ya, have fun, gak kerasa waktu udah berlalu. Gue udah ngerakit tiga-tiganya dari seri anime terbaru Kyokai Senki. Jangan lupa, friends, ya, event Bandai Hobby Pop-up Online 27 Desember sampai 2 Januari 2022. Banyak item-item eksklusif, promo-promo yang menarik. Oke, okay, Multi Toys eksklusif hanya di Tokopedia. Jangan lupa, friends, Bandai Hobby Pop-up Online. Ya, ini wajib must have buat kalian yang pengen beli. Jangan lupa animenya ditonton juga, friends, karena sesuatu yang baru, perang-perang robot yang keren masa kini. Gitu aja, thank you so much. Gue Frans Sanjaya, see you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye, God bless. God bless Indonesia.